Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas Bahasa Arab. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita sudah beralih ke bab 2 dan pembahasan 2. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi hiwar atau percakapan. Percakapan kali ini kita akan membahas tentang al-adawatul madrasiyah, yaitu peralatan sekolah. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan materi hiwar, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Nanti jika ada kosakata baru yang baru kalian ketahui maknanya, silakan dicatat ya. Baik anak-anak, mari kita mulai. Al-hiwarul awal, percakapan 1. Kaifa halukum ya auladi? Bagaimana kabar kalian anak-anak? Nahnu bikhairin walhamdulillah. Kami dalam keadaan baik, alhamdulillah. Al-an indi su'alun an adawatil fasli ya pani udhkurha. Sekarang aku punya pertanyaan tentang peralatan kelas. Tony, sebutkanlah peralatan kelas. Fil fasli adawatun kathir. Minha, di kelas ada banyak peralatan sekolah. Di antaranya maktabun, meja, mak'adun, bangku, kursiyun, kursi, wa ghayruha, dan lainnya. Sahih, wa anti ya Aisyah, ma dzalika? Betul, dan kamu Aisyah, apakah itu? Dzalika saqfun, itu adalah atap. Sahih, wa anta ya Hamid, ma tilka? Betul, dan kamu Hamid, apakah itu? Tilka khariyatun, itu adalah peta. Sahih, wa anti ya Halimah, ma tilka? Betul, dan kamu Halimah, apakah itu? Tilka qallasatun, itu adalah penghapus. Sahih, antum mahirun, betul, kalian semua pintar. Al-Hiwaristani, percakapan 2. Silakan disimak baik-baik kembali ya anak-anak. Ya Usman, ma haza? Usman, apa ini? Haza babun, ini adalah pintu. Ya Fatimah, ma hazihi? Fatimah, apa ini? Hazihi nafizatun, ini adalah jendela. Ya Faridah, ma haza? Faridah, apa ini? Hadza taqwimun, ini adalah kalender. Ya Hasan, hal hadza maktabun? Hasan, apakah ini meja? Naam, hadza maktabun. Ya, betul, ini adalah meja. Ya Ismah, hal hadzihi suratun? Ismah, apakah ini gambar? La, hadzihi kurrasatun. Bukan, ini adalah buku. Halo, indahkah kita belum berarti Laurobiya? Apakah kamu punya buku bahasa Arab? Ya, ini kita belum berarti Laurobiya. Ya, aku punya buku bahasa Arab. Alhamdulillah, untuk percakapannya kita sudah selesai membahas. Nah, sekarang kita akan berlatih bersama ya. Ayo berlatih. Pada latihan pertama, terdapat sebuah kalimat tanya dan kalimat jawab. Kalimat tanyanya adalah hal hadza maktabun, apakah ini meja? Nah, pada layar kita bisa melihat bahwa gambar tersebut adalah gambar meja, sehingga jawabannya adalah na'am. Dan kita akan mengisi titik-titiknya dengan jawabannya.
Nah, untuk menjawabnya, kita tinggal menghilangkan kalimat tanya, yaitu kalimat tanya hal dan tanda tanyanya, sehingga menjadi hadza maktabun. Jadi, jawabannya adalah na'am, hadza maktabun. Pada latihan kedua pun terdapat sebuah kalimat tanya dan kalimat jawab. Kalimat tanyanya adalah ya isma hal hadhihi surah, isma apakah ini gambar. Nah, dapat kita lihat pada layar di sini bahwa yang ada pada layar bukanlah sebuah gambar tetapi sebuah lampu, sehingga kalimat jawabnya adalah la atau tidak, dan disesuaikan dengan kata penunjuk yang tepat untuk lampu. Karena lampu bahasa Arabnya adalah misbah dan dia merupakan jenis isim muzakkar, maka kata penunjuk yang tepat adalah hadza, sehingga menjadi la hadza misbahun. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari materi hiwar hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini, silakan ditanyakan melalui classroom ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.